ada nggak yang udah menawarkan misalnya main ke luar? Latihan PSMS terakhir. Mana? Enggak lah. Mau pinjam di sini pakai kolom. Ya. Mau kayak gini cuma simpan, buat pakai di kaki. Hah? Di sini ya. Mau dicuci dulu dari belakang. Nah, Dol, kau bantu nanti aku megang kamera, Dol. Mahal bayarannya. Sini punya sendiri biasanya. 4 5 6 itu. 1 2 itu banyak dalam mesin. Mana di? Ya masih dipakai untuk kalah. Salah mas, semua mau kau dendang mas. Mendingan kedua kau. Dendang, dendang. Is, semua mau dimana? Udah, aduh, nampak aku kan? Tanganmu, kenapa? Oke, halo dengar-dengar Skambal 2 TV yang hijau kali. Di video pertama tadi kalian dah aku bilang bahwasanya seorang Roni Patahila sudah berlatih dengan PSMS Medan, dan sekarang kita wawancara langsung dengan sosok ini yang kemarin tanggal 31 juga ada buat, kayaknya beliau ini sebagai inisiator mengumpulkan anak-anak Medan untuk bermain di Serblawan. Betulkah dia? Betulkah itu? Langsung aja inilah dia Bang Roni Patahila. Halo Bang, siap Bang. Alhamdulillah. Bang, betul Bang, tanggal 31 Abang inisiator untuk mengumpulkan anak-anak Medan main di Simalungun sana Bang? Iya, sebenarnya dari saya pribadi sama kawan-kawan yang begitu ya Bang ya. Kira-kira animo masyarakat di sana gimana Bang? Melihat pemain-pemain dulu ya, antusias mungkin rindu, rindu sama pemain-pemain ya, Sumut. Gitu Bang. Ya. Jadi untuk servis sendiri pasti kualitas layanan Bang ya. Pasti kelas Liga 1 semua yang di servis Bang. Ah, ya? Cuma di kita. Makan sama. Sama ya. Oke, Bang, ini kita balik. Abang udah latihan menggunakan jersey PSMS Medan nih, Bang. Walaupun sempatnya latihan. Ya. Gimana sih Bang perasaan Abang kembali lagi berlatih di sini walaupun musim lalu sempat berlatih lah di sini satu hari aja ya. Ini gimana Bang kira-kira Bang hari ini? Sebenarnya saya cuma mengisi aja. Di PSMS ini cuma numpang latihan karena enggak ada latihan pribadi dari tim. Mungkin ada apa namanya, ada ruang waktu dan dikasih ruang hijau juga sama tim PSMS ya, saya ikut aja gitu. Untuk kontra sendiri gimana Bang di sana di Liga 1? Kalau dari Persela masih ada. Masih ada kontrak Bang? Masih. Oh, jadi intinya Bang kalau sebagai pemain profesional Bang, hal seperti ini apakah Abang izin juga kepada klub atau memang gimana Bang? Mungkin kalau izin belum ada. Belum ada. Tapi sifatnya ini inisiatif sendiri, daripada saya latihan sendiri lebih baik saya ikut latihan pribadi terus di sini juga terprogram. Makanya saya ikut. Karena ada coach Uwak di situ ya. Iya. Wow, Uwak kelas memang. Itu ngelempar kita pakai air tadi. Bang, terus Bang kalau untuk berarti Abang nanti balik lagi ke Serblawan atau gimana Bang? Selama mungkin di sini stay di mes di Medan. Oh gitu. Anak istri dibawa juga? Belum. Oh belum ya. Siap-siap. Bang, masih sendiri. Kontrak gimana sih di sana Bang sampai bulan berapa mungkin? Bulan 2 ini habis. Akhir. Ya. Jadi ada kemungkinan besar kalau misalnya liga bisa kembali ke sini atau gimana kira-kira? Kalau saya pribadi sih lihat alur aja. Kalau misalnya rezeki dari ibadah, yang penting saya apa lihat saya untuk berlatih. Betul ya Bang ya. Apapun yang terjadi yang penting jaga kondisi. Ya. Mudah-mudahan rezeki bisa di PSMS Medan gitu Bang. Alhamdulillah. Bang, sedikit Bang sebagai pemain profesional melihat liga kita yang belum berjalan juga dan banyak juga. Tapi liga-liga yang lain kan udah main. Cuman Indonesia aja mungkin yang belum. Gimana perasaan Abang sebagai seorang pemain pro? Kecewa Bang dengan sangat, tidak sangat izin kecewa. Ini gitu ya. Khususnya untuk para pemain bola di Indonesia pasti semua pemain juga ada. Kalau untuk
untuk di sana sendiri Lamongan kalau masalah finansial gaji sampai kontrak bulan 2 ini aman semua, Bang? Alhamdulillah aman ya, Bang. Siap-siap gitu, Bang. Terus, Bang, terakhir ini, Bang. Pertanyaan Abang, kan ini banyak anak-anak muda kita, mohon maaf, banyak pemain-pemain Indonesia kira beralih terbang ke luar negeri. Ada juga kalau nggak salah pemain asing juga dari Bali United dipinjamkan katanya. Kalau Abang sendiri ada nggak yang udah menawarkan misalnya main ke luar atau misalnya seperti senior kita pernah main di Myanmar? Kemarin sempat, cuma baru hanya omongan, cuma saya nggak terlalu tanggapi. Gitu ya, Pak ya. Tapi ada dari luar negeri nih ya. Ada. Itu makanya biar kalian tahu back kita ini bukan kaleng-kaleng. Luar negeri nih, Wak. Luar negeri mana tahu bisa nyusul Bang Asia, Ferdinand. Asia Tenggara. Asia Tenggara, mah. Jangan-jangan Malaysia nih. Kedah nih, Kedah. Masih Liga 2. Oke, okay. Tapi enggak masalah, Bang. Dia ada penawaran, Bang ya. Tapi mudah-mudahan penawaran ditolak, beliau benar-benar menggunakan jersey PSMS Medan nanti. Pak Mul, tolong Pak Mul. Ya, mudah-mudahan lah. Siap, Bang. Ada enggak kira-kira, Bang, yang ingin disampaikan juga terakhir, Bang, kepada fans Abang yang menantikan seorang Roni Fatailah bermain kembali ke PSMS Medan, Bang? Atau ya, saya coba minta doanya supaya saya tetap sehat, amin, terus bisa bermain. Oke, itu aja mungkin, Bang. Makasih banyak, Bang. Sukses sama, Bang, ya. Siap. Ya, itu aja dengan percakapan kita dengan Bang Roni Fatailah yang sangat baik sekali orangnya. Mudah-mudahan doa kita juga beliau bisa berjersey PSMS Medan, kan, tapi tetap tidak ada masalah nanti dengan Persela Lamongan walaupun insyaallah. Ya, kita juga harus respect dengan klub sebelumnya. Itu aja, Iman Batak melaporkan dari Kebumbungan. Thank you. Bang, kasih, Bang, ya. Ya, Bang.